Shalom saudara yang ada di rumah, mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Mari sama-sama kita sembah dia. Katakan haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa, yang berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepalamu. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Jika suara-suara yang meriah buat Tuhan kita, Yesus yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Kita percaya mujizat sudah terjadi, yes, dimanapun kita berada. Haleluya. Mari sama-sama kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan. Siapkan hatimu, buka hatimu.
Berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahanmu Tuhan membuatku tak teguh. Kubulatkan hatiku mengikutmu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapan dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahanmu itu membuatku tak teguh. Kubulatkan hatiku mengikutmu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanku. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku bawa terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Mari sama-sama sembahnya. Kami sobat aku berlian Yesus, memuji perbuatanku. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku bawa terus.
Salam damai sejahtera bagi Anda semua. Senang sekali saya Henny Kristianus, founder Tangan Pengharapan, boleh melayani Anda meskipun melalui ibadah online. Berdoa agar firman Tuhan yang disampaikan sebentar dapat menjadi berkat bagi Anda semua. Bapa di surga, terima kasih buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami bisa terus sehat dan bertahan sampai hari ini, kami percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai setiap langkah kami dan memberikan kami kekuatan untuk melewati semua tantangan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti firman yang kami dengar. Biar Roh Kudus boleh memberikan hikmat dan wahyu. Dan firman-Mu boleh disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami bisa menjadi pelaku firman. Dan setiap orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kami. Menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya Anda telah diberkati oleh pujian penyembahan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan bicara mengenai keyakinan dalam pikiran. Pernahkah Anda mendengar tentang belief system? Landasan keyakinan dalam pikiran kita. Kita sebut dengan belief system. Hati-hati dengan apa yang Anda percayai, karena itu akan menjadi keyakinan dalam pikiran Anda. Keyakinan dalam pikiran atau belief system kita yang mendrive perilaku kita. Dan juga keputusan-keputusan yang kita ambil itu berdasarkan keyakinan dalam pikiran kita. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan gini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa firman Tuhan menasihatkan supaya kita menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua? Karena apa yang kita dengar dapat menjadi keyakinan dalam pikiran kita. Saya kasih contoh. Kalau kita biasanya pergi ke rumah yang kosong, kata dongeng, kita harus ketuk pintu atau pencet bel dahulu sebelum masuk. Supaya apa? Supaya permisi kepada roh-roh yang ada di dalam rumah, katanya. Kemudian ada lagi dongeng tahayul yang lain. Kalau ada orang mau bikin hajatan, mereka harus tancap cabai yang ditusuk sate di depan rumah supaya jangan sampai hujan, katanya. Ada lagi anak bayi kalau baru lahir, dipasang peniti dengan bawang supaya tidak diganggu setan, katanya. Kemudian ada lagi, kita kalau bilang, oh ini tempat keramat. Biasanya kalau kita mau lewat, kita nyalakan klakson atau kita bilang, permisi, cucu mau lewat, dan sebagainya. Nah, kenapa kita lakukan itu? Karena kita mempercayai dongeng-dongeng atau tahayul-tahayul. Kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Tapi apa yang kita dengar sudah menjadi keyakinan dalam pikiran kita yang kemudian membuahkan tindakan atau perilaku dalam hidup kita. Karena itu, hati-hati dengan apa yang kita percayai. Apa sih belief system? Belief system adalah landasan keyakinan dalam pikiran yang melatar belakangi seseorang bersikap atau berperilaku. Kebenaran yang kita yakini dalam pikiran kita. Tahukah Anda bahwa cara kita mengambil keputusan dan tindakan akan dipengaruhi oleh belief system kita? Seperti di awal tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita mempercayai dongeng-dongeng dan tahayul sehingga kita melakukannya meskipun kita tidak tahu apakah perlu atau benar tidak melakukan tersebut. Kita penting sekali untuk memfilter masukan-masukan, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Siapa yang kita dengar, hati-hati pilih mentor. Hal-hal inilah yang akan membentuk belief system kita. Merubah belief merupakan hal yang sangat sulit. Karena belief atau kepercayaan adalah sesuatu yang kita yakini benar. Sehingga ketika kita meyakini itu, akan sangat sulit mengubah keyakinan itu. Saudara pernah dengar ada orang yang pingin berubah tapi susah? Karena ada yang namanya the same pattern behavior, kesalahan yang berulang, yang patternnya sama. Kenapa orang katanya tiap kali pacaran 10 kali putus lagi? Pattern yang berulang,
Karena mereka tidak mengubah cara berpikir mereka. Ada cara berpikir yang salah. Ada keyakinan yang salah dalam pikiran mereka. Sehingga itu terus mengulang kesalahan yang sama. Keyakinan dalam pikiran kita perlu diperbaharui. Roma 12 ayat yang kedua berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya kasih contoh lagi. Anak-anak muda dipenuhi dengan pikiran bahwa kalau kamu tidak punya pacar, berarti kamu bermasalah. Sehingga begitu mereka lihat teman-teman kanan kirinya sudah punya pacar, mereka sendiri belum, mereka merasa ada yang salah dengan mereka. Padahal kita tahu jodoh itu ada waktunya. Tidak semua orang bisa ketemu pacar di usia remaja. Nah, ada juga paradigma yang lebih keliru lagi bahwa begini, kita mengadopsi keyakinan dunia bahwa kalau kita mencintai seseorang, kita harus rela menyerahkan segalanya. Free sex sebelum menikah. Orang-orang dunia yang tidak mengerti kebenaran, bagi mereka melakukan hubungan seks sebelum menikah itu biasa. Padahal itu jauh dari kebenaran, bukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan tentu tidak sempurna. Seharusnya kita merubah pola pikir kita bahwa tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan merupakan degradasi nilai. Orang Indonesia terkenal dengan budaya timur yang sangat kental, di mana kita ramah, kita sopan. Banyak anak muda yang mungkin besar di luar negeri atau mungkin menonton film, kemudian mulai mengadopsi kultur atau budaya luar, sehingga budaya timur ditinggalkan. Contoh, seharusnya kumpul kebo bukan sesuatu yang wajar. Satu kali saya ketemu dengan teman-teman saya waktu saya sekolah di Australia. Mereka cerita kalau mereka kumpul kebo dengan pacar mereka. Dan bagi mereka itu biasa. Belief system mereka mengatakan bahwa kumpul kebo itu biasa. Kita sama-sama cinta. Tapi ini merupakan degradasi nilai dari kebenaran yang harusnya kita pegang sebagai orang percaya bahwa kita harus menjaga kekudusan. Tapi karena belief system mereka tertanam kultur-kultur luar yang membuat mereka kemudian mengadopsi itu dan berperilaku seperti apa yang mereka percayai. Oleh karena itulah, ketika kita belajar mengenal Tuhan, firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini karena ada keyakinan yang salah, yang keliru, yang kita adopsi dari dunia yang harus kita tinggalkan dan kita harus mengalami pembaharuan akal budi. Sebelum kami menikah, calon mertua saya waktu itu sempat menawarkan kenapa saya tidak tinggal serumah saja sama calon suami saya, itu Jojo. Karena kami berdua adalah orang percaya dan kami punya keyakinan dalam pikiran kami bahwa kami hanya boleh tinggal bersama setelah menikah, kami tidak lakukan apa yang menurut orang tuanya oke. Karena itu budaya dunia. Nah, kita sebagai orang percaya harus yakin bahwa kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya standar ukuran kita dalam nilai apapun yang boleh atau tidak boleh kita lakukan. Pembentukan belief system di setiap tahap umur berbeda. Pada anak-anak usia 0-7 tahun, orang tua dan lingkungan berpengaruh sangat besar terhadap belief yang ditanam dalam pikiran anak. Kemudian usia 7-14 tahun, anak akan mengadopsi belief dari orang yang ia kagumi atau dia sayangi. Kemudian usia 14-21 tahun, anak belajar dan mengadopsi belief dari teman-temannya, berinteraksi dengan orang dewasa selain orang tuanya, televisi, internet, koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, pada masa inilah, anaklah yang akan menentukan sendiri apa belief yang akan dia terima atau dia tolak. Oleh karena itulah di usia emas ini dari 0-12 tahun, penting sekali orang tua menanamkan nilai-nilai kebenaran dan kasih kepada anak.
karena itu merupakan fondasi. Kemudian di usia 14-21, anak sudah mulai bisa memilih. Mereka mulai belajar mengadopsi belief dari teman-temannya, dari pergaulan mereka, dari apa yang mereka lihat, dari orang-orang di sosial media, di YouTube, di internet, di koran, majalah, apapun yang mereka baca. Anak-anak kita mulai menggemari YouTuber, artis, dan lain sebagainya. Di stage ini, sangatlah penting untuk orang tua memperhatikan pergaulan anak-anak mereka. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam Alkitab NIV dikatakan gini, do not be misled, bad company corrupts good character. Kita harus ngerti bahwa ada anak-anak yang dibesarkan dengan cara yang baik, diberi kasih sayang, tapi begitu dia bergaul dengan teman-teman yang salah, pergaulan yang buruk, merusak karakter mereka yang baik. Pergaulan yang buruk bukan hanya mengubah kebiasaan yang baik, tapi mengubah karakter yang baik menjadi buruk. Corrupts good character. Hati-hati di usia 14-21 tahun, kita harus perhatikan baik-baik anak-anak kita bergaul dengan siapa. Mereka kagum kepada siapa, mereka mendengarkan apa, menonton tayangan apa. Karena itu akan menanamkan belief system mereka dan itu merupakan keputusan yang mereka akan pilih ke depan. Saya ingin bertanya hari ini, dari mana sumber belief system kita sebagai orang percaya? Roma 10 ayat 17 berkata gini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kemudian dalam Matius 6 ayat 22 dikatakan begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Firman Tuhan mengajar kita, jangan terus menonton atau membaca berita atau komen yang melemahkan iman kita. Jangan beri telinga, jangan dengar omongan-omongan negatif atau apapun yang melemahkan iman kita. Saya tahu saat-saat ini kita sedang hidup di masa-masa yang tidak mudah. Banyak yang menjadi lemah dan mungkin hampir putus asa. Karena itu, jangan beri mata kita dan telinga kita kepada hal-hal yang melemahkan kita, yang mengambil semangat kita dan membuat kita kehilangan iman kita. Beberapa orang tidak tahu bagaimana menggunakan mulutnya dan jarinya dengan benar, sehingga kadang-kadang komen-komen mereka mungkin di sosial media kita, suara-suara mereka tidak membangun sama sekali, malah melemahkan kita. Saya memilih untuk mendelete setiap komen yang negatif, yang menyerang. Saya memilih tidak meresponi komen-komen negatif orang. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau kesalahan kita yang kecil saja mereka bisa besar-besarkan, saya yakin mereka orang-orang yang tidak mengasihi kita. Karena kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Kalau hanya kesalahan sedikit mereka besar-besarkan, berarti mereka bukan orang-orang yang mengasihi kita. Pilih orang-orang yang mengasihi kita. Kalaupun mereka menegur, mereka memberi nasihat, mereka memberi nasihat itu, menegur kita untuk kebaikan kita. Saya ingin mengingatkan, jangan beri matamu dan telingamu untuk hal-hal yang melemahkan imanmu. Set your belief in the word. Tutup telinga kita kepada dunia dan dengarkan suara Allah. Pakai waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lebih baik pakai waktu kita untuk baca firman, dengar firman, daripada kita dibuat lemah dengan lihat berita-berita yang begitu gawat hari-hari ini. Saya lihat beritanya nggak ada yang berubah. Sama-sama terus dan semakin menakutkan. Di masa-masa sulit, hal terakhir yang kita butuhkan adalah perkataan yang negatif, tontonan yang negatif, yang melemahkan iman kita. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Penting sekali di masa-masa sulit ini kita filter suara yang kita dengar. Jangan dengerin perkataan yang gak membangun. Karena harusnya orang memakai perkataan yang baik untuk membangun, supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Kita tahu banyak orang lemah. Oleh karena itu, jangan tembakan panah-panah api yang membuat mereka semakin lemah. Harusnya kita saling membangun, saling menghibur, saling menguatkan, saling mendoakan. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Tidak sedikit orang yang menyerah dan kemudian mengakhiri hidupnya. Kita harus saling memberi semangat. Karena begitu kita semangat, sekalipun kita sakit, kita punya semangat untuk sembuh. Kita ingin cepat sembuh. Kita pasti akan bisa menanggung penderitaan kita. Jangan biarkan orang melemahkan kita. Justru harusnya di tengah-tengah keluarga, di dalam rumah tangga, suami istri saling menguatkan, saling memberi semangat. Istri harusnya bisa menguatkan suaminya, memberi semangat suaminya. Dan sebaliknya, kita juga menyemangati anak-anak kita untuk terus belajar. Mereka bisa Google, belajar apa saja. Jangan sampai kita malah memarahi, membuat atmosfer rumah tidak nyaman, menekan, merongrong. Karena orang yang bersemangatlah yang bisa menanggung penderitaannya. Ingat, ini masa-masa yang tidak mudah. Kita mau tidak ada yang menyerah. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang bergembira, orang-orang yang membuat kita semangat, karena sukacita itu menular. Kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang penuh sukacita, Anda pun ikut sukacita. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang membangun, orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang melemahkan. Jangan jadi orang yang selalu membicarakan masalah. Jangan jadi orang yang selalu membawa berita buruk, berita burung apalagi. Jadilah orang yang membawa berita baik. Jadilah orang yang memberi semangat, membawa cerita yang lucu, yang menyenangkan. Memang keadaan di luar sedang tidak baik, tapi kita harus terus bersemangat dan tetap bersuka cita, supaya kita bisa menanggung penderitaan kita, dan kita juga bisa mendapat kasih karunia. Siapa yang Anda izinkan bicara dalam hidup Anda akan menentukan apa yang Anda yakini dalam pikiran Anda. Ketika Anda punya masalah, penting sekali untuk memperhatikan siapa yang Anda mintai pendapat. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam New Living Translation dikatakan begini, walk with the wise and become wise. Associate with the fools and get in trouble. Artinya, berjalanlah dengan orang bijak, Anda akan menjadi bijak. Bergaul dengan orang bodoh, Anda akan dapat masalah. Hati-hati, jangan sampai minta nasihat sama orang-orang yang gak ngerti masalah Anda. Jangan minta nasihat sama orang-orang bodoh yang gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 berkata gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di masa-masa sulit, jangan dengar nasihat orang yang gak ngerti kebenaran. Jangan malah ikut-ikutan melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kejahatan. Jangan duduk, jangan nongkrong sama orang-orang yang tukang gosip. Anda akan buang waktu Anda. Pakai waktu ini untuk mendengar kebenaran. Tidak hanya mendengar, tapi mengerti dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Iblis akan selalu menuduh kita, melemahkan kita, dan menyerang pikiran kita supaya kita kehilangan iman. Yohanes 8:44 berkata, iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jangan biarkan iblis meracuni pikiran kita dan membuat kita mempercayai yang salah. Saya tiap kali ketemu dengan teman-teman, ada yang responnya selalu negatif. Ah, ya hidup beginilah, ya bisnis susah, ya uang gak ada, dan sebagainya. Padahal saya tahu sebenarnya dia baik-baik saja. Saya sering sampaikan ke teman-teman saya dan saya bilang gini, lihat masih banyak orang-orang yang mau makan tuh susah. Orang-orang yang untuk tempat tinggal saja gak ada. Kalau kalian masih punya simpanan, masih bisa nyaman dan punya rumah tinggal yang luar biasa, kalian harus berhenti mengeluh.
kita harusnya belajar mengucap syukur. Di dalam segala keadaan, itu bukti kasih kita kepada Allah. Bukan hanya bersyukur ketika kita diberkati dan merasa semuanya dicukupi, tetapi dalam keadaan apapun, kita harusnya mengucap syukur. Karena hidup kita adalah milik Allah. Kita harus terus memaksa diri kita untuk mendengar dan memperkatakan firman Tuhan, supaya hanya firman Tuhan yang menjadi landasan keyakinan dalam pikiran kita. Isi kepalamu dengan firman Tuhan. Baca, renungkan. Dengar khotbah di YouTube. Kita harus memiliki keyakinan yang kokoh dalam firman Tuhan, supaya setiap tindakan yang lahir dari hidup kita sesuai dengan kebenaran firman. Masalah apapun yang kita hadapi, keputusan apapun yang harus kita ambil, harusnya firman Tuhan jadi landasan keyakinan dalam pikiran kita. Jangan lihat keadaan, tapi percayai janji Tuhan. Roma 1, Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16 berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan amin, saya skip ke ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan sama-sama, orang benar akan hidup oleh iman. Kita harus punya keyakinan yang benar di dalam kebenaran firman bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Perkatakan firman dan bangun iman. Dengar firman Tuhan, lakukan dan perkatakan. Jangan terus mendengarkan dan bahkan menyebarkan berita-berita yang menakutkan dan melemahkan. Ayo deklarasi firman Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk praktek sama-sama. Lukas 1 ayat 37. Saat keadaanmu terjepit, baca ini keras-keras. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya berharap Anda di rumah katakan amin. Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Tuhan sanggup bekerja melampaui pemikiran manusia. Jalan Tuhan itu gak bisa kita pikirkan, tapi Tuhan sanggup menyediakan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Ambil waktu untuk tetap berdoa, bersyukur, terus berusaha, dan jangan menyerah. Saya gak bilang Anda dalam keadaan ini hanya baca firman dan berdoa saja, tapi ingat, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita harus terus berusaha dan gak boleh menyerah. Mari kita baca sama-sama lagi Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Dikatakan dalam Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saat keadaan kita terjepit dan keadaan serba sedikit, ayo kuatkan hatimu dengan membaca ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya percaya kalau kita punya ternak di rumah, kita gak akan membiarkan ternak kita kelaparan. Kita lihat ternak kita kurus aja kita kasihan. Apalagi Bapa di sorga. Tuhan adalah gembala kita. Tuhan gak akan biarkan kita kekurangan. Percayalah bahwa di dalam ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di saat Anda lemah, berhenti sejenak. Jangan tonton TV berita-berita yang melemahkan iman, yang menakutkan dan membuat Anda semakin putus asa. Berhenti ngobrol sama orang-orang yang selalu bawa kabar buruk, apalagi kabar burung. Ambil waktu, dengar firman Tuhan dan perkatakan. Terus bersyukur, katakan aku percaya. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Jangan menyerah, terus berusaha. Ulang-ulang katakan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Katakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, sebut namamu seumur hidupku.
Amin. Bagi Anda yang sakit hari ini, bagi Anda yang mungkin terpapar oleh COVID, ayo punya semangat untuk aku mau sembuh. Bersyukur, saya tahu bagaimana rasanya karena saya sudah pernah terpapar COVID. Badan sakit semua, tidak nafsu makan, rasanya lemas, pusing dan sebagainya. Tapi dengar, ayo deklarasi firman Tuhan, bangkitkan imanmu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Baca Mazmur 41, doa minta penyembuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Kemudian ayat kedua bilang gini, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat yang ketiga, bagi Anda yang sakit, deklarasi sama-sama. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Katakan, terima kasih Tuhan, aku percaya. Engkau akan membantu aku di ranjangku waktu sakit. Bahkan di tempat tidurku, engkau akan memulihkan aku dari sakitku. Jangan putus asa. Bangun belief system kita. Kebenaran dalam pikiran kita adalah firman Tuhan. Jangan bangun kebenaran dalam pikiran dari apa kata orang. Bangun kebenaran dalam pikiran Anda, dalam kebenaran firman. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kita tahu, sekedar tahu, tapi jangan sampai itu jadi iman kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun yang mustahil. Tuhan sanggup memperbaiki keadaan kita. 1000 orang rebah di kanan kiri kita, tapi Tuhan sanggup membuat kita terus berdiri. Saya berdoa, Tuhan menguatkan dan terus memberkati Anda. Dan bagi yang sakit, kiranya bilur-bilur kuasa darah Yesus menyembuhkan Anda segera. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Biar kiranya Tuhan, kami boleh menanamkan kebenaran firman-Mu menjadi landasan kebenaran dalam pikiran kami. Sehingga kami menghidupi kebenaran. Iman kami dibangun Tuhan. Tuhan tolong beri kami hati yang bijaksana. Agar kiranya Tuhan kami boleh terus kuat dan semangat menjalani hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Happy Sunday. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan bisa dilihat di layar Anda. Mari sama-sama saya ajak untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan kami sekarang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Biarlah apa yang kami tabur, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah juga apapun yang kami kerjakan, Kau selalu membuat kami berhasil dan beruntung. Kami melakukan semuanya ini karena kami begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan juga memberkati hamba-Nya, Pastor Henny Christianus yang sudah menjadi berkat. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya, bahkan Tuhan memberkati apa yang menjadi cita-citanya. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati hamba-Mu dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pastor Paulus Eko Dianto. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati visinya, Tuhan memberkati keluarga dan juga pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menopang, Tuhan memberikan kekuatan ekstra di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap gereja satelit IHK dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa untuk gereja satelit IHK Kota, IHK As Ministry, IHK Bogor, IHK Bandung, bahkan IHK International. Kami berdoa biar setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman pada pagi hari ini dikuatkan kembali mendapatkan sebuah penyegaran rohani yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami boleh belajar berharap dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan juga memberkati semua gembala pelaksana kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya berkat penyertaan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan
menyertai setiap kami semua. Dimanapun kami berada, melindungi kami semua dari segala virus, bencana, bahaya COVID-19. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saatnya sebentar kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kanan kita lebih tinggi dari atas kepala kita. Mari kita perkatakan kata-kata iman dengan mantap. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Apa yang kami perkatakan dengan iman kami pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami menengadahkan hati kami, menengadahkan tangan kami. Kami rindu Tuhan memberkati kami. Mari kita semua menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti ibadah dengan luar biasa. Saatnya mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan minta Tuhan memberkati kita semua. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, yang akan menuntun engkau, menyertai engkau, memberkati engkau, bahkan menjadikan kita semuanya ini menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, bersama dengan saya berkata,